Halo Happy Family, ketemu lagi di channel YouTube Keluarga Oki TV. Masih di staycation kita di Potato Head Studio, episode ketiga. Kali ini kita akan mengeksplor library, gym, dan spa yang ada di Hotel Potato Head Studio di Seminyak, Bali. Sebelum kita saksikan videonya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Keluarga Oki TV ya. Like dan komen videonya. Video ini masih dalam Keluarga Oki TV Jalan-Jalan Season 2 Extra ke Bali. Kita masih punya banyak video jalan-jalan yang lainnya ya. So enjoy the video. Ya, kalian bisa cari info tentang library ini di website Potato Head ya. Dan juga koleksi buku-bukunya. Nah, selain library, di sini juga ada co-working space dan studio eksotika di dalam area library-nya. Oh iya, jangan lupa kalian tonton juga ya episode pertama review kamar desa studio dan episode kedua review beach club dan breakfast di hotel ini. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Tapi ikonik ini camouflage. Ya, pintu ini merupakan bagian dari desain Potato Head Studio yang terinspirasi oleh Tika Bali atau kalender Bali. Dan pintu ini kamuflase di dindingnya. Keren banget ya. Nah, library ini berada di lantai 1 hotel ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah area co-working space-nya. Asik banget ya suasananya. Dan ini adalah rak koleksi piringan hitam vintage milik hotel ini. Dan ini adalah bagian dari studio eksotika yang akan buka setelah library ini tutup. Ini koleksi kita di sini untuk vintage. Oh, vintage ya? Piringan hitam ini ya? Iya, ini piringan hitam ya semua. Oke. Nah, co-working space. Kita bukanya dari jam 9 sampai jam 7 untuk co-working space library-nya. Setelah itu baru open access. Oke, kita lanjut sekarang ke arah library-nya ya. Desain dan interior juga. Kita punya kids. Oh, kids yang ada ya. Yang di sebelah sana itu semuanya ready. Oke. Cerita-cerita sama di kamar juga ya. Ada buku juga, juga ya. Kalau yang di sini ini kecuali ada di sini aja. Ya.
Dan area co-working space-nya enak banget ya, untuk sekedar baca buku atau mengerjakan sesuatu di sini. Yuk lanjut kita explore lagi keluar ke arah gym dan spa-nya. Ini adalah tangga ke arah Sunset Park yang akan kita ulas di episode selanjutnya. Ini adalah jalan masuk ke gym dan spa-nya. Yuk, sekarang kita masuk ke gym-nya. Yuk lanjut kita lihat ke spa-nya. Nah, ini adalah bagian luar dari spa-nya. Unik ya. Sayang kita nggak masuk nih ke dalamnya. Penasaran nih sama toiletnya, yuk kita langsung masuk. Gimana guys, library, gym, sama spa-nya? Luar biasa dan bagus kan? Memang Potato Head ini memiliki arsitektur dan desain yang unik banget ya. Dan di episode selanjutnya, kita akan keliling desa Potato Head yang di dalamnya ada Potato Head Beach Club, Kata Mama, dan Potato Head Studio di area Sunset Park. Jangan lupa untuk saksikan episode lengkapnya hanya di channel YouTube Keluarga Oki TV ya. Dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video jalan-jalan kita yang lainnya ya. Bye-bye.